30 ini batas. Apapun yang kalian inginkan, akan kalian dapatkan di sini. Jangan khawatir, taman ini bukan hanya untuk orang-orang istimewa, orang-orang kaya, tetapi juga untuk orang-orang biasa saja. Terima kasih.
sebagai sebuah taman. Tempat ini kurang populer. Dan yang kurang populer itu tidak selalu jelek. Justru sebaliknya, kurang ramai biasanya tak baik. Sebab yang tak baik itu mengundang. Thank you.
udah. Di kampus gak boleh merokok. Itu kampus atau pom bensin. Khusus untuk tempat ini beruntung bisa bertemu dengan sampean.
suasana ini, kejadian ini persis seperti taman yang ada di Gunung Mati. Yang tadinya ragu-ragu akan menjadi nyata.
makan enak, yang kamu tunggal. Tapi apa ya? Nanti dulu. Atau kita makan biasa aja. Tapi bagaimana tadi caranya? Tuh, kan samanya kan keuangan. Masa gak ngerti? Oh iya, sebentar. Oh.
jadi ringan.
juga kata kunci itu toh. Sekarang kita sudah berada di atas ruang dan waktu. Kita abadi, jadi tidak perlu memikirkan waktu lagi toh. Yang menikmati hidup kita yang baru ini, gitu aja boleh. Ngomong-ngomong soal hidup, kita sudah tidak bisa dihitung lagi. Sudah berapa lama di sini toh? Lupa. Aku jadi ingin tahu keadaan di luar taman ini. Buat apa? Pokoknya aku ingin tahu. Ada orang toh? Aku ingin baca berita. Gak ada bang. Terus aja. Wow.
Loh, wajahmu kok gitu? Kenapa kok? Mengerikan. Mengerikan kenapa? Iya nih. Jangan menuduh orang sembarangan kok. Kurang aja. Aku serius, Bang. Jangan mengatai orang tua. Iya, tidak percaya. Wajahmu yang jelek kok. Jago wanu, Pak. Tidak percaya. Kok lihat. Sudah. Wajahmu juga, Mak. Kenapa wajahmu? Kenapa? Pasti gara-gara kita melawan, ya. Gara-gara kita ingin keluar dari taman ini. Tidak mungkin kalau gara-gara itu. Bilang ini percaya, ini pasti ulah topeng kayu. Mana mungkin orang topeng kayu yang sudah membantu saya, Bunda. Kita ini bohongi, kan? Ya. Harus kita lepas, Tom!
awal. Seharusnya kita tidak datang ke taman ini. Kita sudah tertipu berita-berita itu. Kita sudah ditipu oleh topeng kayu. Begitulah kiranya penambahan. Mula-mula kita janjikan kenikmatan, kemakmuran. Tapi lihat, Bang, yang ada hanya penderitaan. Begitulah kiranya kekuasaan. Pada awalnya kita dijanjikan bahagia, tapi hanya kesusahan. Satu saja dan kewajiban kita bersalah, tapi tidak. Kita harus melawan. Benar, kan? Kita harus berhentikan. Kita panggil Topeng Kayu. 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 Aku selalu di sini.
itulah nasib kita. Di mana-mana kita terasi. Di luar sana kita terasi. Dan menginginkan dunia yang lain. Dan di sini kembali terasing dan menginginkan dunia yang lain lagi. Di mana-mana kita selalu terasing. Kita bunuh diri saja, Tuan. Ya, lebih baik kita mati daripada jalan menuju kematian.
kita adalah orang-orang terpilih. Kita dipilih. Sekarang kita sudah terbebas dari dari kebodohan, dari ketololan, kenistaan, kehinaan.